Abang Is, lagi selamat. Hey. Oi, jangan main kat situ. Bahaya. Masuk cepat. Ish, budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Bahaya! Main bawah talian elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Haa, takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti, kena renjatan elektrik. Boleh maut. Oh, ya ke? Baru tahu. Haa, bagi tahu kawan-kawan. Biar semua tahu. Ipin, ni. Jom. Titi. Baik, Isan tunggu kat kedai Abang Is. Nanti Daddy... Daddy? Lah, bateri dah habis pula. Haa, guna ni. 2 minit, singgit. Alah. Tangan basah, jangan cuba nyalakan suis. Bahaya. Baik, Abang. Ehsan, menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas, bahaya. Betul. Bimbang kena renjatan yang terhasil daripada kebocoran elektrik pengecas tu. Tapi... Tak ada tapi-tapi. Tunggu dia habis cas, baru boleh guna. Sama-sama. Cikgu, kat tadika tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Tak adalah lagi. Kenapa? Saya tengok budak-budak ni banyak guna kelengkapan elektrik. Tapi cara mereka gunakan kurang cekap dan berbahaya. Jadi? Jadi, cikgu patut ajar mereka tips penggunaan kelengkapan elektrik dengan betul, berhemah dan selamat. Bagus tu. Apa yang bagus? Adalah. Wah, banyaknya barang. Angkat bot. Apa yang buat ni? Ada apa tu? Entah. Itu saya punya. Jangan bising. Jangan gaduh. Barang apa ni? Tak tahu. Datang-datang je dah ada. Haa. Kita orang pun tak tahu. Ha, mari tolong cikgu. Angkat semua barang tu ke padang. Cikgu suruh letak sini kan? Wow.
Cikgu, mau buat apa ini? Murid-murid, hari ini kita akan lakukan aktiviti simulasi tentang keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. Dua, tiga kolam. Saya tak faham. Jangan risau. Sambil kita buat aktiviti ini, kita belajar. Cikgu akan terangkan, kamu akan faham. Mula-mula, mari pilih kertas. Kamu akan mainkan watak yang tertulis dalam kertas tu. Baik, semua dah tahu peranan masing-masing. Kita mulakan dengan situasi pertama. Siapa pencerita? Saya, cikgu. Fizi berdiri sini. Baik. Nah, baca. Ini kedai menjual kelengkapan elektrik. Pada suatu hari, seorang pengguna bijak datang. Saya pengguna bijak. Saya penjual. Mari beli barangan elektrik terkini. Ini macam-macam ada. Mau beli kipas? Tak mau, tak apa. Ini pembakar roti. Sangat bagus. Tengok. Tak mau juga, tak apa. Mau ciri elektrik? Pilihan bijak. Dapat memanaskan air dalam satu saat. Tak suka. Kenapa? Semua barangan ini tidak selamat. Murid-murid, kenapa Meme seorang pengguna cakap macam tu? Ada siapa tahu? Kenapa ya, San? Entah. Cikgu, saya tahu. Semua barangan elektrik ni tak ada label. Label apa? Label ni? Ya, label tu. Kalau ada, baru boleh beli. Akak kita cakap. Pandai. Label ni menandakan barangan elektrik itu sudah diuji ketahanan dan keselamatannya. Maka, ia selamat digunakan. Faham? Faham, cikgu. Fizi, mulakan situasi kedua. Seterusnya, di bilik Ehsan ada beberapa kelengkapan elektrik yang tidak selamat. Cuba kenal pasti. Masuk. Boleh tengok. Cuba ke tengok sana. Tak ada jumpa pun. Huh? Aku tahu. Plug ni, wayar dia dah nampak. Ini bahaya ya, murid-murid. Elektrik boleh mengalir keluar. Jadi, apa patut buat? Tukar plug! Betul. Kalau dapat plug dua pin ni, macam mana nak masuk ke soket? Ambil je besi dan cucuk ke soket. Ehsan! Ini tak payah, Daddy! Ehsan! Daddy? Kau tak apa-apa? Tak. Aku berlakon jadi mangsa renjatan elektrik. Betul apa, Ehsan? Ingat, apa Ehsan buat tu salah dan sangat bahaya. Guna soket plastik 3 pin. Baik, cikgu. Pi, jom tengok sana. Jom. Kenapa Daddy kat sini? Ni bekal Ehsan tertinggal. Sedapnya. Terima kasih, Daddy. Cikgu, apa semua ni? Ini aktiviti simulasi keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. Pembelajaran melalui perbuatan. Senang untuk budak-budak ingat bila mengalaminya sendiri. Idea ni bagus. Boleh ke buat di Expo Tenaga? Akak. Tengok ni.
Ini model bangunan jimat tenaga. Fuyu! Bangunan pun boleh jimat tenaga? Boleh. Dah, pergi. Akak nak siapkan ni untuk masuk pertandingan di Expo Tenaga. Expo? Kita orang pun pergi. Ha? Saya ingin ucapkan selamat datang ke Expo Tenaga. Kak, kita orang pergi sana ya. Boleh tak, Kak? Pergilah. Akak kena hantar ni. Ini contohnya, soket ini terlebih beban. Bahaya. Takut terbakar. Seeloknya begini. Baru selamat. Kena cakap kat mak aku ni. Dua, tiga kelapa. Ini apa? Ini pemanas air yang menggunakan hos pengalir elektrik. Bahaya. Boleh kena renjatan elektrik. Sepatutnya begini. Guna hos getah. Mama saya suruh beli periuk nasi. Semua pun ada label cekap tenaga ini. Mana satu saya mau beli? Ini ada 5 bintang. Yang ni ada 3 bintang. Beli yang 5 bintang. Betul-betul-betul. Yang 5 bintang mesti lagi cekap tenaga. Yaloh, sudah semestinya. Kita saksikan persembahan dari maskot Romo SC. Inilah kereta elektrik. Daddy aku yang cipta. Cantiknya. Boleh naik? Boleh. Aku dah naik dah. Yeay! Ipin duduk di belakang. Biar cikgu yang bawa. Dah, kereta elektrik memang senyap untuk elakkan pencemaran bunyi. Tekan pedal untuk mulakan perjalanan. Oh,
elektrik sudah habis. Terima kasih kerana menaiki kereta elektrik ini. Jimat tenaga, selamat diguna. Cikgu, boleh memamai? Boleh, tapi kena cas dulu. Pin, ambil pengecas elektrik tu dan cucuk di sini. Seronok naik kereta elektrik ni. Hebatlah di kawasan. Pengalaman baru. Mestilah seronok. Kereta elektrik ni bagus. Mesra alam. Tiada asap, tiada pencemaran udara. Tiada pencemaran bunyi dan jimat wang. Ipin! Ipin! Kelakar betul. Aku pingsan sebab terkejut. Yelah. Model bangunan akak akan dipamerkan di bangunan Suruhanjaya Tenaga. Mestilah terkejut. Lepas tu, akak dapat jemputan melawat bangunan tu. Dahsyat. Ha, korang ada dapat apa-apa? Huh? Ada. Tada! Alalalalah. Comelnya. Boleh gerak ke? Ha, boleh menari. Ding safety, ding safety, ding safety.